Oke, dulurku, sebelum kita melanjutkan videonya, alangkah baiknya untuk membantu kami dengan cara tekan tombol subscribe, Hitler ya, yang sudah menekan tombol subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih, karena nanti di 1.500 subscriber kita adakan giveaway lagi, dulur ya, terus support channel kami. Yuk langsung saja tonton videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, selamat malam. Berjumpa lagi di channel saya, Kangsa Service Audio. Oke, di depan saya ini sudah ada sebuah speaker aktif dulur ya, yang sudah kita buat kemarin ya, dan kita tinggal finishing saja. Di sini sudah ada MP3 Bluetooth dan juga mic echo ya, karena ini kegunaannya untuk jamaah ya, atau untuk ngaji ya, betul ya, ngaji di madrasah. Jadi kita tidak perlu pakai box yang besar-besar, yang kecil saja. Tetapi kita menggunakan speaker 10 inci ya. Oke, sebelum kita pasang speakernya, kita mau review dulu gimana sih dalamnya dari speaker aktif ini ya, spesifikasinya gimana ya. Oke, langsung saja kita lihat ya, di sini sudah ada dua input mic ya, ada juga echo, kemudian ada volume, bass, treble ya, dan juga ada USB Bluetooth player ya. Dilengkapi juga nanti ada untuk cangkingan seperti ini ya, biar bisa dibawa kemana-mana. Oh, kemudian lanjut kepada powernya. Oke, untuk powernya kita menggunakan OCL 150 watt yang sudah kita modif dengan final Toshiba ya, Toshiba 5200 satu set dengan pendinginnya ya. Di sini pendinginnya kita jadikan satu sama trafo biar mudah untuk tata letaknya gitu ya, untuk menempatkannya biar mudah dan juga tidak gampang lekrek ya, gitu ya. Jatuh pun tidak apa-apa ya, gitu ya. Insya Allah menggunakan dua mikro, 2x6800 mikrofarad 50 volt. Untuk supply dari apa namanya echo, kita ambil dari extra trafo dulu ya. Di sini sudah kelihatan extra trafo. Kemudian untuk supply MP3 kita ambil dari depan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghindari noise dulu ya. Jika kita jadikan satu, nanti power supply-nya antara echo dan juga MP3 Bluetooth yang ada di atas ini pasti nanti akan timbul noise, pasti itu sudah. Nah, untuk aksesorisnya seperti di atas itu aksesorisnya ya. Untuk penataannya seperti ini, kabel input kita taruh sana. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari dari isolasi trafo dulur ya. Ini kita ikutan satu ke atas untuk menghindari isolasi dari trafo ya, biar tidak noise. Oke, untuk sementara kita review ini dulu. Nanti setelah kita pasang speakernya dan juga tweeternya serta tutupnya, langsung kita besok cek suaranya ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nantikan video berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like ya, jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa, jika teman kalian pengen tahu, di share juga videonya. Jangan lupa di subscribe ya, karena nanti kita masih ada bagi-bagi giveaway lagi di 1.500 subscriber. Nanti ada kit OCL 150 watt, ada juga SOCL 504 dulur ya. Oke, cukup sampai di sini review sebuah speaker aktif ini ya. Dan untuk speakernya ini nanti kita gunakan full ring 10 inci ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, mas, subscribe. Subscribe.